insiden blunder menyebabkan sebuah pesawat jet tempur siluman F-35B Korps Marine Amerika Serikat rusak parah. Pesawat itu terkena ledakan peluru yang ditembakkan dari meriamnya sendiri. Insiden tersebut merupakan kecelakaan parah, namun pesawat masih berhasil mendarat dengan selamat dan tidak ada yang terluka. Mengutip laporan military.com, insiden blunder ini terjadi 12 Maret. Peluru yang ditembakkan dari meriam pesawat tempur itu meledak sesaat setelah meninggalkan moncong meriam atau laras. Pada saat itu, pesawat tempur generasi kelima itu melakukan misi dukungan udara jarak dekat pada malam hari di sebuah rank di pangkalan udara Korps Marine di Yuma, Arizona. Selama latihan meriam peluru 25mm semi armor yang ditembakkan dari meriam meledak menyebabkan kerusakan fragmentasi pada badan pesawat.